Innalillahi, Desta meninggal dunia usai kecelakaan. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku turut berduka cita atas apa yang telah menimpamu. Aku berharap agar kamu mendapatkan yang terbaik dan beliau mendapatkan kemudahan di akhirat. Janganlah berlarut-larut. Ingatlah apa yang selalu diucapkan Rasulullah yang isi pesannya, yaitu sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan dari keluarganya. Yang tidak bisa mengikhlaskan kepergiannya, maka ikhlaskanlah ia yang telah pergi. Beredar di media sosial, video dengan klaim Desta meninggal dunia usai alami kecelakaan. Informasi tersebut diunggah oleh salah satu akun YouTube. Dalam video tersebut tertulis judul di thumbnail, Innalillahi, nyawa Desta tak tertolong. Kecelakaan maut membuat nasibnya berakhir mengenaskan. Sedangkan di keterangan video YouTube tertulis judul, Innalillahi, Desta tak tertolong lagi. Kecelakaan maut membuat nasibnya berakhir. Di awal video, narator mengklaim bahwa Desta meninggal dunia. Narator lalu menyebut Desta telah menggugat cerai Natasha Rizky. Selanjutnya, narator menjelaskan di tengah kabar perceraian Desta dan Natasha Rizky. Beredar kabar sahabat Vincent Rompis itu akan mencabut gugatan cerainya. Setelah itu, narator memaparkan bahwa Desta meninggal dunia usai mengalami kecelakaan. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut 2 menit 32 detik, tidak ditemukan video atau foto atau bukti valid dari klaim Desta meninggal dunia usai alami kecelakaan. Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil editan. Sehingga klaim Desta meninggal dunia usai alami kecelakaan dalam video tersebut adalah konten yang dimanipulasi. Dari penjelasan tersebut, dari klaim Desta meninggal dunia usai alami kecelakaan adalah hoaks atau tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.